All Newbizin, apa kabar Anda? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Dari perhelatan Pekan Olahraga Wilayah Barat TNI Angkatan Laut, kesebelasan Marinir menang penalti 5-4 versus Koarmada RI. Pertandingan berlangsung sengit digelar di lapangan Trisila Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Koarmada RI menjadi lawan Kormar pada partai final sepak bola di lapangan Trisila Mabesal. Di partai final ini, pertandingan pada babak kedua berakhir imbang 1-1, sehingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti, di mana dalam drama adu penalti tersebut, Kormar memenangi dengan skor menjadi 4-5, sehingga berhak meraih juara pertama pada cabang olahraga sepak bola. Pertandingan sepak bola ini digelar dalam rangka Porwilbar TNI Angkatan Laut tahun 2023, yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang prajurit. Meskipun berkompetisi sengit, menang atau kalah bukanlah cerminan kualitas diri seorang prajurit Matra Laut, melainkan komitmen dan determinasi untuk senantiasa berjuang dengan gigih dilandasi semangat sportivitas. Jadi bisa demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jales Veva, Jaya Mahe.